Satu. Ya, seribu. Sama ini. Ini dua. Satu. Kenapa? Sudah. Sebelum ada komplain sama Bu Seren. Iya kak. Waduh, banyak juga ya pesanan hari ini. Gue usahain deh, tapi gak janji. Gak janji apaan? Awas aja sampai gue tahu lo mampir duduk ke kafe. Sorry kak, gak lagi swear. Yo. Kalau nganternya nungguanan dulu gimana Bu? Bisa enggak? Kok gitu? Pak Regan itu langganan di sini. Pokoknya kamu yang nganter. Kamu tahu kan alamatnya? Tahu sih Bu. Siapa yang enggak tahu coba? Tapi kan enggak ada tapi. Saya mau stok barang-barang dulu. Kira saya tinggal. Ini ada pesanan mas sama Pak Reger mbak, totalnya 88.000. Ini kembaliannya buat mbaknya aja. Sepertinya mbaknya lagi butuh. Ih, liatnya biasa aja kali. Emangnya gue apaan? Ya apalah, rezeki. Ini Pak, senangnya. Oh iya, nak. Makanya, coba duduk dulu di sini, nak. Cantik juga ya. Mbaknya lumayan ya. Mau bicara apa lagi sih, Pak? Pokoknya Uli tetap gak mau. Papa ngelakuin ini semua untuk masa depan kamu. Coba kenalkan dulu, siapa tahu ada yang cocok, nak. Perkenalkan, nama Inyong Barasudara Maji. Anaknya Bapak Batu Sudara Maji, pemilik perusahaan Tantan Batu Barat di Kalimantan Timur. Salam kenal, Pak Uli. Loh, kok suaranya ada banget? Inyong aslinya dari Purwokerto, Mbak. Rumah Inyong ada selusin di Indonesia, 3 di Zimbabwe, dan 1 kontrakan di Meksiko. Perkenalkan, nama saya Satria Kencana. Kamu tahu Ratu Elizabeth kedua dari Inggris? Neneknya itu masih sepupu sama buyut saya. Kalau kamu jadi istri saya nanti, kita sarapan di Belgia, makan malam di Menara Eiffel. Tapi kan gue punya aerofobia. Tenang-tenang, kamu tidak bisa naik pesawat terbang. Saya masih punya 2 kapal selam pribadi, bonus sama mpe-mpe-nya. Gue gak mau tahu ya. Kalau papa gak bisa ngerti Louis, mending Louis pergi dari sini. Gak jelas. Yang satu bahasanya medok banget, yang satu kayak belit kawin. Gitu banget nasib lo. Ya gini, gimana kalau malam ini lo nginep di rumah gue? Oke deh, makasih udah ngomong di gue. Emang lo tuh liatan miskin ya? Baru sadar kak.
Masa Reddy kok disuruh nyimpen uang kembalian? Katanya mbaknya lagi butuh. Nah, disyukurin aja kali, Kak. Eh, tapi lo tau gak? Enggak. Ih, gue serius ini. Ya udah, tinggal cerita aja kali, Kak. Usah amat. Gak jadi dah, lo nyasoin. Canda, Kak. Ya udah deh, gue mau beberes dulu. Udah muter sana, muter sini, tapi gak pernah berputar di pikiran doi. Wow, tak sabar ngulin dia sawakmu kok. Krimnya berkurang ya. Hana, sini. Ada apa, Kak? Lihat deh, stok es krim kita berkurang. Pak Mio aja kali yang salah. Enggak. Jangan sampai Ibu Siren tahu tentang hal ini. Jangan sampai saya tahu tentang apa? Bu, jangan sampai Ibu Siren tahu kalau Hana mau berhiling lagi. Betul, Hana. Karena tadi itu krimis, jadi saya nanti di kafe, saya ngopi. Sekali lagi kayak gitu, gaji kamu saya potong ya, Hana. Ih, Kak Mio apaan sih pakai cepu segala ke Bu Siren lagi? Ya maaf, yang penting kan Bu Siren nggak tahu tentang hal ini. Sekarang kita harus cari tahu siapa pencurinya. Kak, itu apaan? Ini pasti cincinnya si pelaku. Gue kayak pernah lihat cincin ini di mimpinya Kak Mio kan? Lo bisa serius dikit apa enggak? Di mimpinya Kak Mio kan? Ah iya deh Kak, ampun, jadi siapa? Orang yang ngatain gue miskin. Untung dua mah tadi itu masih suka debat, kalau enggak basah kita. Gue sampai takjub seandainya mereka berdua punya lisensi. Udah gue jadiin pengacara tuh dua orang. Rey, kenapa? Sepertinya cincin pemberian mama gue hilang. Beneran lo? Mungkin lo lupa naruh? Lo tau sendiri, gue gak pernah lepas cincin. Yaudah dicari yuk. Tapi gue masih gak mau pulang. Gak apa-apa kali, cincin lo ketemu. Gimana? Sekarang sudah berubah pikiran belum kamu? Papa kenapa sih? Dari tadi bahas soal pikiran Lumi ini, pikiran Lumi itu. Emangnya selama ini Papa peduli sama apa yang ada di pikiran Lumi? Ngomong apa sih nak? Tentu saja Papa peduli. Jangan bicara omong kosong ya Pak. Selama ini Lumi memang hidup berkecukupan. Mungkin orang di luar sana bisa bilang hidup Lumi itu sempurna. Tapi Papa tahu gak sih, di dalam kesempurnaan hidup Lui ini, saking sempurnanya buat Lui sesak sampai gak bisa bernafas. Papa sadar gak? Sudah dari TK, Papa atur hidup Lui. Gak boleh ini, gak boleh itu. Bahkan temen yang Lui punya pun diatur juga sama Papa. Semuanya aja diatur, sampai seolah-olah Lui ini hanya sekedar aset lain untuk Papa. Baru saat kuliah ini, Lui bisa merantau dan punya sedikit uang buat bernafas. Itu juga hanya karena ini adalah keinginan terakhir Mama. Cukup, saya tidak tahu kalau situasinya jadi seperti ini. Ini tidak tertulis di NDA saya. Inyong setuju pakai kontrak kamu batalkan. Dan untuk Pak Lui, Inyong berhati-hati. Inyong tahu betul rasanya berada di posisi Pak Lui. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Hah? Kontrak? Papa hebat ya? Lui sampai gak terkejut. Udah keterlaluan ya kamu. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Maaf sebentar ya, ada masalah keluarga. Gak bisa mbak, saya mau bicara sama mbak Lui. Saya juga mau bicara dengan Lui. Tapi masalah ini penting pak, gak bisa nambah ada yang begini kayak kita puasa. Masalahnya saya juga penting. Ini cincin mbak Lui kan? Itu cincin lu. Gimana kata cincin itu? Saya yakin mbak Lui pasti gak bisa. Saya sama Bu Siren itu tahu.
Papa tahu. Ibu saya tahu. Sebenarnya saya itu sudah kasih uang kepada Sharon untuk kalian berdua itu tidak dilaporkan ke kantor polisi. Ketika selama ini gue kira ada satu hal yang bisa bikin gue merasa bebas. Louis, kamu itu bicara apa? Apa yang papa lakuin selama itu buat kebaikan kamu juga. Kalau kamu berakhir di penjara, rusak masa depan kamu, rusak martabat keluarga ini, nah. Hah? Buat kebaikan Louis atau nama baik papa? Selama ini papa memperlakukan Louis seperti aset, objek yang gak punya perasaan. Papa bikin Louis berpikir bahwa papa ada di pihak Louis. Tapi Louis tahu apa yang papa lakuin selama ini itu agar Louis bisa nurut, supaya Louis bisa jadi wayang dan papa dalangnya. Wah, kacau iki, Wak. Gue kesini juga bongkar buat lihat drama keluarga. Gue juga. Jadi orang lain gak taunya enak ya. Anyways, untuk Mbak Louis, ini kami kembaliin cincinnya, Mbak. Stay safe ya, Mbak. Untuk Pak Regan yang mikir dunia terus, akhirat juga dipikir, Pak. Kalau gitu, kami pamit dulu ya, Mbak Louis, temennya Mbak Louis. Sama gue Reina, maaf ya udah bikin masalah. Nah, sama-sama, Mbaknya tahu aja kalau gaji kita itu gak cukup buat ngelayani masalah ini. Canda. Ini Mbak, jadinya 11.000. Ini. Mana kembaliannya, Mbak? Maaf, oh Kak Gira, maaf ya Mbak. Ini kembaliannya Mbak Louis. Ya, makasih. Gimana kabar Mbak Louis sekarang? Masih aman kok, tenang aja. Ya, bapak gue jarang ngobrol sama gue akhir-akhir ini. Dan gue pun lebih sering tidur di rumah Reina. Untuk kedepannya gue masih punya tabungan, jaga-jaga gak dikasih jatah lagi. Gue mau nerusin kuliah gue dan mungkin lanjut ke S2 atau cari kerja dulu. Gak tahu ntar hidup mau ngirim gue kemana. Mama gue hilang. Beneran lo? Mungkin lupa naruh. Lo tau sendiri, gue gak pernah lepas cincin. Ya udah dicari yuk. Pakai cepu segala ke bisu deh. Ah, mama. Foto-foto. Aduh. Makasih, Nak. Coba sini, dulu sini. Coba